Guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Ini jujur emang gue penasaran sih guys, tanpa kalian harus request. Tapi kalian naro link nih guys, jadi gue ya langsung aja guys, ngapain gue tunda-tunda. Karena banyak referensi untuk gue sebagai sound engineer sama producer. Kadang-kadang butuh sound-sound, kadang-kadang butuh pattern-pattern. Ya referensinya akhirnya Day6 banyak gue ambil juga sebenarnya guys. Tapi sebelumnya kita bahas yang ini guys, kita intro dulu guys, ceplok. Nah ini teman-teman MyD juga udah bilang nih guys, ternyata album Jepang itu namanya Unlock guys, apa nama title albumnya itu Unlock. Ini salah satunya ada Day6 yang Baby It's Okay. Nah ini gue nggak tahu nih, tetap nuansanya ngerok apa gimana, gue nggak ngerti juga karena gue belum pernah ngeliat juga guys. Ini lagunya juga sangat komersil banget, 3 menit 52 detik guys. Jadi kita langsung mulai aja guys ya, let's go. 1, 2, Day6 Baby It's Okay, ploki ploki. Oke, okay. Nah kan masuk sentuhan manusia jadul lagi nih guys. Akhirnya warna ini benar-benar Day6 tuh punya warna tuh akhirnya seru guys. Masuk si Wonpil, Wonpil tuh ngasih nuansa yang lebih jadul. Lihat sound-soundnya guys, dia suka banget yang kayak begitu. Pattern drumnya gue suka, cuman tuk, simple banget. Oke, okay, kemana nih? Oh no, oh no. Bridge-nya guys, aduh kok manis banget mereka. This is tuh kuat banget guys untuk nyari chord progression yang nambah mood untuk sentuhan notasi vokal yang seperti itu guys ya. Ini juga bass dikasih, masih sin bass gue denger ya guys ya, belum bass dimainin guys. Dia ambil seperan bass, deng 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 deng. Yang lebih clicky lah guys. Aduh sedia amat jadi di sini nyanyi. Oke kemana nih guys? Masih, oke puteran. Ya yeah, gitar sama bass ya yang ngambil suara clicky-nya tuh gitar ya. Oh, oh. Nyerah gue, nyerah. Unlock the best album sih guys. Nyerah gue, serius. Sound gitarnya benar-benar deh, benar-benar emang nonjolin di album Unlock ini, gitar lebih benar-benar ditebelin guys. Gila nih produksinya siapa sih nih? Tetap ya dari Warner Music Jepang kayaknya guys ya. Nih Japan, Japan. Fix nih guys, orang Jepang mixingnya gila sih. Mixingnya guys ya, gue gak bahas lagunya, mixingnya. Nih. Aduh ketukan drumnya guys, itu tuh sederhana banget tapi bikin seksi banget. Gue gak tahu deh, gue dengernya seksi banget guys. Ketemu gitar yang jam 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 jam. Aduh gue mau keluar air mata guys. Ya ampun. Ya ampun nadanya. Apa? No, jangan digituin dong. Chordnya kok enak banget, penegasan chord lagi di sini guys. Dia ngambil sedikit kayak arpeggio, jedel, jedel, jedel. Duh suara papa bikin sedih guys di sini guys. Ini lagunya sangar tapi mellow guys. Nah gue nggak tahu gimana caranya itu guys. Oh my god, tebel banget. Kok bisa ya? Senyum yang kayak emang pasti ini lagunya buat disenyumin, tau gak sih? Ya ampun suaranya. Gak bener nih guys, ini gak bener loh, ini album yang ini gak bener. Sake, dikasih reverb, apa delay. Ya ampun Tuhan. Pew. Semuanya perintahnya jelas guys, ini. Ya ampun. Asik gue berinding lo guys. Berinding gue. Asik. Aishiteru. Oh iya bahasa Jepang nih ya. Nggak usah nanya lo. Aduh kacau lo. Gila di sini tuh kasih nuansa kayak EP guys ya. Peng sama si Wonpil. Gila mereka tuh bikin mood. Lagu itu emang juara guys, gua akuin guys, ini juara guys. Mood nih. Pew.
Aduh. Aduh, papa sore. Naikin mood, guys. Tak. Aduh, suara gitarnya. Gila suara gitarnya, guys. Aduh, ampun. Ampun yang ki sore. Baby. Aduh. Perfect, guys. Aduh. Yes. Wong pilih. Oke, okay, dia ambil high frequency aja ya. Di atas deh. Ya ampun, notasi bagus banget. Ada part kedua ini, first ref. Bam 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 bam. Aksennya itu loh, guys. Aduh. Gila, ini songwriting-nya siapa sih, guys? Tinggal ada tulisannya sih, guys. Siapa yang ciptain nih, guys? Songwriting-nya, komposernya siapa, guys? Sebutin deh, guys, sama nama keluarga mereka, guys. Gila loh ini. Aduh, lihat tuh itu notasi itu, guys. Notasi itu, guys. Mahal loh. Like dulu, guys. Oh. Yes. Aduh, Yangke ini bersinar suara di sini sama papa nih, guys. Wah, langsung nampang deh. Iya, ini juga bagus ambil, guys. Oh ya. Gila, papa ya bagus pakai baju flanel gini, guys. Udah kayak Nirvana, guys. Kurt Cobain, guys. Cuman bedanya pakai topi, guys. Itu guys ya, One Pill juga akhirnya di album di lagu yang Baby It's Okay, guys. Ini kayaknya buat dapat balladnya juga, slow rock ballad, guys ya. Jadi ada suasana-suasana yang lebih kayak memorize gitu. Peng weng weng weng, lihat keyboardnya, guys. Apa synth-nya, guys ya? Pad-nya nih. Wew wew, kayak ambulan gitu, guys. Gila, nambah mood banget. Empatnya di fizz, berarti di cheese man ya. Kenapa gue pause, guys? Sorry, guys, kepencet. Aduh, Jay. Oh, enggak. Ini semuanya keren sih, guys. Ini vokalnya Yangke. Di part-part semuanya, mereka tuh nailed it banget, guys. Karena di part-part yang mereka nyanyi, itu suaranya berkarakter banget, guys. Dan itu kuping, bener, kuping gue sumringah banget dengar lagu-lagu kayak begini, guys. Sound gitarnya itu loh. Itu mononya gimana sih? Iya, vokalnya lebih mid ya. Gitar tuh lebih bottom-bottom ngisinya. Ampun, Jay. Oh, nice. Iya lo tuh. Ya kan, kesenian olahraga lagi, guys, si One Pill. Ting ting dong ning dong ning ning. Duh, song kicknya, wah, ini down. Bass dia ngambil crash. No, jangan habis begitu dong, jahat banget kalian. Aduh, ini gue pause dulu, guys, ya. Gue cancel deh. Aduh, guys, ini lagu-lagunya kok pusing-pusing amat ya, Desik. Baby It's Okay sekarang. Aduh, tadi apa Kimi Nara. Terus tadi ada apa If Mata Air. Stop Talking. Kan itu gila, guys. Ini album Jepang, guys. Ini album cuma satu, guys. Gak ada lebih lagi, guys. Gak bisa ditawar lagi. Apa gimana, guys? Ini pusing banget gue denger lagu-lagu kayak begini, guys. Aduh, yang pasti kalian tulis komen lagi, guys, di bawah, guys. Ini makin seru untuk dibahas, guys. Karena kalian kalau kalian langsung komentar, gue langsung react biasanya, guys. Kalau lagu-lagu enak, guys. Oke, okay, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga, guys. Chris, sign out. Peace. Yo. Ceplok.